Teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Ma Abang. Kali ini saya mau panen-panen yang ada di halaman rumah sendiri ya. Dan ini ada raspberry. Nah, ini raspberry impor ya, teman-teman. Ini itu saya ini pertama kali berbuah dan ini kayaknya udah matang banget. Jadi ini harus kita petik. Aku juga belum pernah coba ini rasanya kayak apa. Kita petik saja ya, teman-teman. Oh, ini kayaknya udah lembek banget. Wow, nih seperti ini ya buahnya ya, teman-teman. Tuh, saking matangnya jadi sampai ancur begini ya, teman-teman. Aku mau coba dulu rasanya seperti apa ya, teman-teman. Masya Allah, enak. Cuma ada agak asam-asam sedikit ya. Ini sama kayak makan strawberry ya, teman-teman. Dan saya mau petik lagi buah surga. Kemarin saya sudah panen buah surganya, lumayan udah 3 dan sekarang ada udah yang matang lagi. Nah ini ya teman-teman, buah surganya kita petik dulu. Ini ya teman-teman, ini lumayan ada 2 yang udah mateng barusan udah saya petik ya. Ini dapat 2 ya teman-teman, lumayan. Daripada kita harus beli mahal sampai 1 kilo 100.000 ya teman-teman, mendingan kita nanam di rumah gitu ya. Oke teman-teman, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.